Oke, jadi kemarin tuh ada yang komentar ya, ada yang request game Hello Neighbor 2 versi betanya nih. Dan sorry banget ya, gue baru bisa mainin gamenya sekarang guys. Karena kemarin tuh ada beberapa kendala dari PC gue yang gak bisa gue pakai buat main game coba. Tapi sekarang udah bener ya. Jadi langsung aja guys, gue bakalan mainkan gamenya. Oke. Ini tuh karakter yang ada di game Hello Neighbor 2 versi Alpha dulu guys. Dulu gue mainin ya, cuma gak gue record karena nge-lag banget di PC gue, parah. Semoga aja di versi betanya lancar sih. Oke, ini gue masuk ke gudang lewat atap, coba ya. Ini kalau jatuhnya ke sini gue bakalan mati guys kayaknya. Tembus mungkin ya. Oke. Gue sih udah mainin gamenya ya barusan. Jadi mungkin masih inget sih cara mainnya. Nah, ini nih guys. Inget gak? Ini si manusia burung yang ada di versi Alpha dulu. Dia kan suka banget menculik atau mencuri ya. Mencuri barang-barang punya orang dan dibakar sama dia guys. Dan kemungkinan anak-anak yang hilang itu diculik juga sama dia sih. Karena boneka aja dia hembat loh itu. Oke lah, kalau gitu gue bakalan ambil kamera yang tadi guys. Ini untuk kuncinya itu ada di sini nih. Nah, itu dia, gua ambil. Yap, bagus. Sip. Kita main pelan-pelan aja, guys. Oke, lalu naik ke atas. Oke, dan di sini gua harus pergi ke atas juga. Space. Ayo dong. Dan buka jendelanya. Oke. Gua masih ingat ya. Nah ini dia, sip, kamera dapat. Jadi mungkin karakter gue di sini tuh mau nyari bukti guys di dalam gudang ya. Nah ini udah jelas sih, ini si manusia burung yang menculik anak-anaknya guys, jelas. Tuh, iya kan, datang dia, boneka aja dia anggap anak guys. Siapa dia sebenarnya ya? Oh my god. Masuk dia boy. Wah gila. Didobrak. Buset. Pergi kemana dia? Pergi kemana guys? Dia lagi ngimpi apa gimana ya? Wayren Krobs. Oke, untuk mapnya sih katanya harus belok ya. Gue sih nggak terlalu ngerti sama jalan cerita game ini guys. Karena gue nggak ngikutin dari awal ya. Gua taunya versi Alpha sama versi Beta aja. Siming. Banyak anak menghilang di sini, guys. Tuh ada polisi juga ya kan? Coba, ini rumah. Oh, ini tuh rumah si manusia burung kayaknya yang ada di Hello Neighbor 2 versi Alpha. Hampir mirip sih rumahnya. Oh, siapa ini? Ngapain coba dia ya? Keluar dari semak-semak guys, mencurigakan banget sih. Tapi sedugaan gue ya udah fix, yang menculik anak-anak itu kayaknya si manusia burung guys. Cuma gue nggak tahu nih kira-kira dia siapa coba ya, di balik topeng itu siapa. Oke. Ini tuh mungkin tempat kerja gue kali ya, tempat tinggal gue. Sekarang gue bakalan masuk dulu aja guys. Ini gak bisa pakai papan. Tuh. Itu rumahnya mirip banget beneran guys. Gue masih inget banget. Cuma sekarang itu lingkungannya udah beda ya. Banyak banget rumah di sini. Ini pasti ada kasus lagi guys. Nanti gue bakalan cek ke sana ya. Tuh, ini dia. Ini para korbannya men. Liatin, ada 3 anak yang menghilang ya. Dan ini berhubungan banget sama si om ini nih. Tetangga gua guys. Apa jangan-jangan dia si manusia burung? Ayo. Wah, nggak tahu ya.
Ini harus gue bongkar sih. Oke lah, kalau gitu gue bakalan pergi ke rumah yang tadi, guys. Yang ada pak polisinya ya. Siap. Dan ini juga ada toko roti, ya kan? Nanti gue bakalan masuk, guys. Tenang aja. Ini pasti ada anak yang hilang lagi sih. Oke, gue bakalan cek dulu ke dalam. Tapi masalahnya ya, di dalam itu ada polisi loh tuh, dan gue gak bisa masuk, guys. Oh my god, jadi gue harus pancing dulu sampai dia keluar. Tapi ada dua cara sih. Kita juga bisa masuk lewat pintu samping, guys. Oke, tunggu dulu. Tunggu sampai dia masuk, guys. Karena kalau dipancing keluar, kita harus ambil kunci yang ada di saku pak polisi tuh. Nah, ini nih. Ini pintunya digembok ya sama dia. Oke, kalau gitu gue bakalan coba ambil dulu kuncinya ya. Kalau ini gagal. Oh, oke. Okay. Come on, ambil. Ambil dong. Aha, tuh kan ketahuan. Ketahuan kan. Apa gue bilang, guys? Wah, mendingan gue bakalan pancing aja. Kesini kali ya. Lewat samping aja deh. Biar aman. Jadi gak usah gua pancing dia keluar, guys. Gak usah, kelamaan ya. Tunggu dulu. Tuh, ya kan? Terbuka, guys. Terbuka, guys. Oke, oke. Gua bakalan muter ya. Sip. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh, aman. Yap, buruan. Come on. Sip. Berat banget pintunya ini, men. Ayo dong. Buset, berat banget, guys. Oke. Menuju ke arah basement. Yes, oke, ini crowbar gua ambil ya. Crowbar gua ambil, tuh. Liatin aja, guys. Ini basement. Gudang ya. Apa gua bilang? Liatin. Ada kostumnya si manusia burung. Berarti bener, ini pasti rumah dia nih. Jelas. Tapi di mana si anak-anak yang dia culik, guys? Dibawa kemana, coba ya? Oke. Coba gue bakalan lepasin dulu planknya. Tuh, menuju ke halaman belakang. Liatin. Itu kuburan pasti buat anak yang dia culik. Kecil kuburannya, guys. Nah, ini nih. Berarti si anak ini ya yang udah ketahuan. Oke, baru satu anak, guys. Liatin aja. Sebentar ya, gue bakalan cek lagi papannya. Tuh, tinggal dua orang, men. Tinggal dua anak lagi. Di mana mereka kira-kira ya? Satu anak ada di rumah sini nih. Tuh, udah ada. Udah ada tandanya, guys. Oke, tinggal dua lagi nih. Kalau gitu, gue bakalan istirahat dulu, guys. Karena ini udah malam ya. Crowbar siapin dulu. Nanti besok pagi, gue lanjutin lagi. Tenang aja. Kita beraksi lagi. Ini kamera gua ambil ya. Sama monitor. Oke, sekarang tinggal tidur. Nice. Oke, udah pagi ya, jam 8. Waktunya beraksi. Ini cuacanya sangat cerah banget sih. Tuh. Itu dia. Itu si omnya, woi. Dia tinggal di rumah merah itu, guys. Berarti ya. Bukan dia kayaknya si manusia burungnya. Sedangkan kan si manusia burung dia tinggal di sana, ya kan? Dan si omnya tinggal di sini, guys. Beda rumah. Berarti bukan dia. Waduh, kira-kira siapa ya? Di balik topeng burung itu siapa, woi? Penasaran banget gue loh. Wah. Kalau gitu gue bakalan cek dulu aja ke rumahnya si om kali ya. Gua harus periksa dulu nih. Oke. Lewat sini ada lubang. Sip. Tuh, digembok ya kan? Ini gemboknya gede banget dah. Dan kuncinya dipegang sama bapak ini, guys. Ingat gak? Yang keluar dari semak-semak nih. Ini orangnya tuh. Berarti bersekongkol kali ya. Ada hubungan apa mereka?
kenapa kunci rumah si Om ini dipegang sama dia, guys? Nah, itu dia. Ada hubungan apa mereka ya? Apa saudaraan gitu? Sekarang gue bakalan pergi dulu ke rumahnya si bapak yang tadi, guys. Gue harus ambil kuncinya ya, kunci gold mungkin. Oke, itu rumahnya ya. Rumahnya gede banget sih. Tuh. Seorang sultan dia. Oke. Nah, kuncinya ada di patung, guys. Hati-hati. Ada anjing peliharaannya tuh. Awas loh. Oke. Lewat atas aja, sip. Hati-hati, waspada. Oke. Tunggu dulu, guys. Jangan sampai ketahuan sama dia nih. Ketangkep nanti. Oke, gua ambil. Nice. Come on. Nah, aman ya kan? Gak mungkin bisa ke sini dia, guys. Oke, mumpung gua di sini kali ya, gua bakalan ambil juga kepala beruang deh. Biar nanti gak bolak-balik. Kepala beruang ada di kamarnya si bapak ini, guys. Tuh. Iya kan? Oke, bagus. Dia ke sini. Berarti gua bakalan naik dulu ke atas. Nah, oke, ini ada kaset, gua ambil ya. Oke, ini kaset buat bikin supaya dia tidur, guys. Supaya dia ngantuk. Jadi langsung gua puter aja di bawah ya. Nah, itu dia tuh masalahnya ya. Kepala beruangnya ada di dalam kamar dia, tapi pintunya gak bisa gua buka, guys. Dikunci sama dia tuh. Oke, bagus, dia ke sana. Oke. Sekarang tinggal gua puter aja. Sip. Taruh sini, tutup lagi, lalu play. Awas loh. Dia pasti denger, guys. Dia pasti denger. Tuh, turun kan? Turun dia. Oke, kalau gitu gue bakalan tunggu di dalam aja, guys. Di atas, iya. Oh, dia masih di situ, boy. Kayaknya lagunya bakalan diganti sama dia deh. Oh, ya kan diganti kan? Diganti lagi lagunya, guys. Kalau gitu gue bakalan tunggu di sini aja deh, biarin sampai dia masuk ke kamar dia ya. Nanti gue bakalan nyelinap, guys. Nah, tunggu aja di sini. Di lemari juga bisa sih, tapi nggak kelihatan ya. Mendingan di sini aja. Naik nggak dia? Tapi kalau dia ngantuk pasti tidur ya. Oh, yes. Oke, bagus pak. Sip. Oh my god. Aduh. Kenapa dia nggak masuk, woi? Oke, buruan guys. Gua ambil. Aha. Aman nggak? Aman nggak, woi? Oh, man. Di situ dia asem. Oh, my God. Wah, mati gue nih kayaknya nih. Liatin, guys. Hampir banget. Waduh, ini kalau gua turun lewat sini... Mati nggak kira-kira ya? Jangan deh. Coba kalian lewat sini aja, guys. Takutnya gue mati nanti. Mana dia? Oke. Masih aman sih, guys. Masih aman, bener banget. Oke lah, kalau gitu langsung keluar aja, guys. Hati-hati, awas anjingnya. Ayo dong. Nice, akhirnya dapat juga. Oke, kepala sama kunci udah dapat ya. Berarti sekarang tinggal gua taruh ke rumahnya si Om, guys. Siap. Langsung gua pasang aja kepalanya ya. Ayo buruan. Tadi kuncinya sih kayaknya langsung gua siapin aja deh. Sebentar, kunci dulu, guys. Oke, ini dia. Oke. Berarti tinggal dua kepala lagi nih, kepala ikan sama kepala babi. Oke, ini kuncinya gua buang ya. Sip. Awas, di mana dia, guys? Di mana dia?
Oh sama ini ya, ini pintu juga harus gua buka nih tuh. Liatin aja guys. Ini kunci ada di toko kue. Nah ini nih. Nanti gua bakalan ambil. Sekarang gua bakalan naik dulu ke atas ya. Tapi gua nggak tahu nih. Oh ada suara ngorok, berarti dia tidur kayaknya. Ini juga harus pakai crowbar ya. Oh itu dia. Di sana dia, boy. Kalau gitu gue bakalan siapin dulu crowbarnya, guys. Ngapain coba dia? Ini tujuan gue itu harus kesini ya. Gue harus buka pintu ini nih. Nah, pintu loteng. Oke, dia ke situ bagus. Kita main pelan-pelan aja, guys. Jangan sampai ketahuan sama dia kali ya. Nah, oke, come on. Sip. Belum dong. Yang atas belum itu. Nah, akhirnya guys, siapin kepalanya sekarang. Kepala. Oke, kepala beruang gua ambil ya kan, lalu taruh di sana. Tinggal dua lagi guys, kepala babi sama kepala ikan ya. Kalau gitu gue bakalan pergi ke rumahnya toko kue. Iya, ambil kuncinya dulu guys. Siap. Oke, toko roti ini ya. Nah, ini udah mulai gelap nih. Sebentar. Itu dia, itu mbak-mbaknya woy. Gua harus ambil kuncinya, guys. Tuh, masalahnya ya, kuncinya itu digembok sama dia. Jadi gua harus cari lockpick dulu, guys. Dan lockpicknya ada di dapur. Tapi kalau gua masuk ke sana, nanti disangka maling gua ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti gua bakalan pancing aja, guys. Ayo, buruan dong. Ini dia, lockpicknya gua ambil, ya kan? Sip. Sebentar. Dia nggak kesini ya. Kalau gitu gue bakalan pancing pakai jam aja, guys. Nice. Coba kesini nggak dia? Ayo dong kesini. Dia nggak kesini, guys. Hey, dia nggak kesini. Oke, jamnya udah bunyi, guys. Harusnya dia denger ya. Oke, bagus. Sip, dia kesini. Dia nggak lihat loh. Dia nggak lihat, guys. Matanya rabun mungkin. Oh my God. Oh, man. Oke. Sabar. Dia nggak kesini ya kan. Buruan, gue buka pintunya. Coba, bisa keluar nggak? Nggak bisa keluar kan? Waduh, susah, guys. Ini gimana mancingnya ya? Dia nggak mau terpancing. Pakai apa? Pakai jam lagi deh mendingan ya. Tuh kan? Iya kan? Tunggu dulu guys. Sampai jamnya bunyi. Tuh. Iya kan? Musiknya udah ada nih. Tapi dia nggak kesini, boy. Malah balik lagi. Oke, tunggu dulu. Nah. Oke. Sip. Oh my God. Buruan. Oke, buruan dong. Nice. Gua ambil. Yes. Kunci dapat. Oh my God. Oh man, hati-hati. Oh, nyaris banget. Akhirnya dapat juga kuncinya, boy. Kunci dapat nih, berarti langsung gua pakai aja kali ya. Ini udah malam masalahnya, guys, udah gelap. Nanti abis ini gua bakalan pergi ke rumahnya tukang kayu, guys. Nanti ya. Gua bakalan ambil kepala babi dulu aja. Udah gelap soalnya udah malam. Nice. Oke. Sip. Aman nggak? Awas, di mana dia? Oke. Nah, sip, bagus. Kepala babi dapat, guys.
Kepala babi udah dapet nih, berarti tinggal gua taruh aja. Oh, di atas dia, boy. Di atas dia. Oh. Oke. Oke. Naik dia, boy, naik dia. Come on. Nice. Oke. Buruan, guys. Tinggal satu lagi nih, tinggal kepala ikan doang. Oke. Udah siang bagus. Sekarang tinggal pergi ke rumah Pak Kayu. Tukang kayu ya, agak jauh rumahnya sih. Dan itu gudang yang tadi ya. Tadi gua jatuh di sana, guys. Nah, itu dia, itu rumahnya tuh, hati-hati. Dia punya senjata loh. Oke, ayo dong. Ini gua mainin di grafik yang medium padahal ya, tapi kok masih aja nge-lag, guys. Dasar PC kentang. Nah, ini dia. Oke, akhirnya dapat juga nih. Ini buku petunjuk ya buat bikin boneka ikannya, guys. Nah. Oke, dia keluar ya. Bagus. Dia keluar, boy. Aha, langsung aja gua bakalan turun. Dan ini kertasnya taruh di taruh lo, gua lupa nih. Oh, di sini nih. Oh, baiklah. Sip. Bagus ya. Oke, gua bakalan ngumpet dulu, guys. Gua harus tunggu sampai si kakeknya kesini nih. Dia harus bikin boneka ikan. Harus dia ukir. Kesini. Oh, kesini dong. Yes, bagus. Sesuai rencana. Oke, buruan, kek. Bikin kepala ikan dulu loh. Marah kan? Coba bikin gak dia ya? Lagi mikir kan? Liatin, guys. Oh, kayunya diambil. Oke, lalu diukir sama dia kan tuh. Sip. Jadi guys, nanti gue bakalan ambil. Gue bakalan rebut ya kepala ikannya. Sebentar, gue bakalan ikutin dari belakang. Aman ya? Aman gak? Sip, dia naik. Oke, sepertinya dia naik. Huh? Bagus. Oh, di mana dia? Oke. Bagus. Ikannya ditaruh sama dia, guys. Oke, buruan. Tinggal gua rebut aja. Ayo dong. Sip. Oke, bagus. Aduh, ditembak, guys. Gila. Gila. Oh, akhirnya. Sini. Gak mungkin bisa kesini dia, guys. Akhirnya dapet juga, loh. Ini ikan yang terakhir, guys. Tinggal gua taruh aja ke rumahnya si Om. Buruan. Wow. Melelahkan sekali ini ya. Oke, ini yang terakhir nih. Tinggal gua pasang aja. Sip. Oke. Masuk sini. Nice. Hati-hati, guys, hati-hati. Awas loh, takutnya dia di bawah ya. Di mana dia? Di mana dia ya? Oke deh, buruan. Ikannya taruh sini, guys. Nice, tuh kan terbuka kan? Ini nih yang gue butuhin. Oke, gue ambil. Nah, ini buat buka pintu yang menuju ke loteng. Bagus banget. Oh, di bawah. Oh, bagus. Dia di sana. Kalau gitu sekarang tinggal gue buka aja pintunya. Ini dia. Nice. Ayo, tinggal naik aja. Nah, akhirnya. Yes. Tuh, kan ada si manusia burung lagi di sini, guys. Dan ini anak yang kedua mungkin ya, korbannya. Bersambung, guys. Ini masih ada kelanjutannya ya. Tapi sih menurut gua kayaknya manusia burung itu bukan si Om deh. Dan apa hubungannya si Om ini sama Bapak Sultan yang tadi, ya kan? Apa hubungannya itu? Berkomplotan semua, guys. Manusia burung, si Om, sama si Pak Sultan tuh. Tiga-tiganya berhubungan banget. Oke, tunggu aja nanti ya. Kalau gamenya udah full release, nanti gue bakalan coba lanjutin lagi, guys. Katanya sih nanti ya, tanggal bulan Desember, akhir tahun katanya.
Oke, kalau gitu gue pamit. Sampai jumpa lagi di video gue yang berikutnya, guys.